Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mama Santika. Hari ini saya mau masak bobor terong ya. Ini edisi minyak langka, minyak mahal, dan ini cukup dicemplung-plung-plung aja, nggak pakai minyak sama sekali. Dan sambal terasi, ini enak banget dipadukan dengan ikan asin. Gimana cara bikinnya? Gitu terus video saya selengkapnya. Ini bahannya, saya punya 3 buah terong ungu, tahu putih yang udah dikukus, lalu bumbunya ini bawang merah, bawang putih, kencur, lengkuas, kemiri, daun salam, ketumbar, garam, gula pasir, penyedap rasa, ini Royco sapi, kalau nggak suka boleh di skip ya, santan encer, santan kental. Lalu iris terong dan rendam di air ya supaya warnanya itu tidak hitam. Sudah selesai diiris-iris, ini mau saya cuci bersih. Bumbu dihaluskan ya, kecuali lengkuas dan daun salam. Aku haluskan juga biar nggak licin. Oh ya, kalau kalian suka pedas boleh juga ditambahkan cabai rawit ya. Tuang santan, lalu bumbu yang sudah dihaluskan, daun salam, lengkuas, aduk rata. Lalu masukkan terong. Masukkan tahu, lalu nyalakan kompor. Biarkan hingga mendidih ya. Setelah mendidih dan terongnya empuk, masukkan santan kental. Sebaiknya diaduk terus ya supaya santannya nggak pecah. Dan ini sudah matang, siap disajikan. Mau bikin sambal terasinya, ini cabai keriting, cabai rawit, terasi ini udah digoreng ya, lalu tomat, garam, gula pasir sedikit, penyedap rasa. Oh ya, lupa mau bilang, ini semua udah direbus ya, cabai, tomat sudah direbus. Ini dia hasilnya. Menu sederhana ya, ini bobor terong dan sambal terasi. Ini sangat cocok kalau dipadukan dengan ikan asin dan juga tempe goreng. Ya, kalau sekiranya video saya bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.